Seorang wanita pingsan saat antri vaksinasi dan berdesak-desakan di parkiran salah satu mal di Jambi. Warga berdesakan karena takut tidak mendapatkan vaksin gratis. Seorang wanita pingsan saat antre vaksinasi di parkiran salah satu mal di Jambi. Calon penerima vaksin pingsan karena berdesakan sejak pagi hari. Petugas langsung mengevakuasi peserta yang pingsan untuk mendapatkan pertolongan medis. Warga berdesakan karena takut tidak mendapatkan vaksin gratis. Petugas kepolisian berusaha mengurai warga yang berdesakan agar mematuhi protokol kesehatan. Setengah tujuh. Itu berapa jam nunggu tadi, Mbak? Enggak berapa lama, Mbak. Langsung dapat. Diambilin dulu sama yang anak. Vaksin yang keberapa ini, Mbak? No. Vaksin yang keberapa? Mbak baru pertama. Pertama kali. Gimana rasanya, Mbak? Biasa. Semangat. Di belakang, mohon kerjasamanya untuk tertib di atas. Panitia akhirnya membatasi jumlah peserta agar tidak terjadi kerumunan warga. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan.